rasa apa yang saya rasakan sekarang yang pasti bahagia dan berharu yang tadi saya bilang seperti saya ungkapkan di Instagram saya. Dan mudah-mudahan saya mendoakan juga semoga itu koma dan untuk kedepannya ini seolah bisa menjadi imam yang baik untuk saat ini. Tapi kalau Mas Yudin sendiri pernah cerita cerita gitu terkait ada ucapan antara yang Mas Abinya itu sebelum ini? Cuma bilang benar nggak ya, apa yang gue sebut yang sekarang lagi benar ya semuanya. Ini memang benar, tapi kapannya sebenarnya kemarin sih sempat bilang beberapa hari yang lalu memang tanggal 21 ini. Cuma saya tanya perlu hadir nggak di Jogja mbak? Udah kalau itu nggak mungkin saya bisa di Jogja. Kalau misalkan memang di Jakarta ya ada kemungkinan saya juga hadir. Saya mendoakan yang terbaik. Kalau Marina sendiri waktu pas pertama dengar Mas Dedi mau jadi mualaf gimana? Nanya langsung ke orangnya sih. Nanya langsung ke orangnya, gue beneran. Kita gak apa-apa. Dia cuma sih ngomong dan dia bilang iya. Jadi masih sempet kaget juga gak sih? Atau emang sebelumnya kayak udah ada feeling kalau Mas Dedi emang bakal pikir kayak gimana? Dulu ya, dulu banget. Memang kalau Mas Dedi sempet pengen mualaf. Dulu sebelum kita cerai, dia ungkapkan ke Pak Almarhum Ustadz Jeffrey, tapi kan beliau meninggal akhirnya sudah. Dan memang dari dulu yang saya tahu beliau tuh memang belajar tentang agama Islam, apa segala macam, semua agama juga dia pelajari ya. Cuma kalau ke Islam lebih gimana ya, saya nggak mau, saya takut salah juga ya, jadi saya nggak mau ngasih tahu, nggak mau bikin statement yang terkesan memang dari dulu beliau mau masuk Islam. Cuma yang saya tahu memang dulu dia mau belajar Islam. Itu sekitar tahun berapa, Pak? 2012, itu kalau nggak salah ya. Sebelum dia meninggal, itu kapan? Tapi setelah yang waktu dia sempat bilang mau jadi mualaf, itu sebelumnya emang dia udah mempelajari atau cuma kayak baru omongan doang atau gimana? Balik lagi memang Mas Dedi kan orang yang sangat amat pintar dan dia mempelajari